ambruk. Mm-hmm. Begitu. Dua kali kejadiannya ini. Cuman nggak lama jedanya, sekitar nggak sampai 1 menit sih, dua kali. Hujan deras yang mengguyur kota Batam pada Sabtu, tanggal 10 Agustus tahun 2024, mengakibatkan bencana longsor di kawasan gereja HKBP Lubuk Baja Resort Batam. Batu miring penahan tanah yang tak mampu menahan derasnya air hujan, ambruk dan menimbun 3 mobil yang terparkir di bawahnya. Kondisi 3 mobil remuk cukup parah. Para pemiliknya di lokasi tersebut bersedih melihat mobil mereka remuk dihantam batu miring dan tanah longsor. Hartono, Ketua RT 02 yang juga tinggal di lokasi bencana longsor, menggambarkan suasana di lokasi saat peristiwa terjadi. Sekitar pukul 2 siang, saat hujan sedang deras-derasnya, tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras. Peristiwanya terjadi. Pas hujan deras tadi. Pas hujan deras. Jam 2 pas hujan deras, terus gimana? Ambruk atau gimana? Ambruk. Begitu. Dua kali kejadiannya ini. Cuman nggak lama jedanya, sekitar nggak sampai 1 menit sih, dua kali. Oh, ini sudah kejadian yang kedua kalinya? Maksudnya tadi dua kali ambruk. Oh, ini dua kali ambruk? Iya. Yeah. Apa yang pertama ambruk, Pak RT? Yang batu miringnya. Batu miring, kemudian? Oh, batu miring lagi. Pada jam 2 itu? Iya. Setelah kejadian tersebut? Nah, baru saya laporkan ke pemerintahan. Mungkin langsung berdana dan Oke. Kondisi rumahnya sendiri? Ini rumah Pak RT kan? Iya. Bagaimana kondisi rumahnya? Sih, bagus sih, nggak apa-apa. Aman ya, hanya batu miringnya agak ini. Terkait informasi ini Pak RT, mobil-mobil yang terdampak ini mobil dari mana? Jamaah Immanuel. Orang yang punya mobil yang satu itu jamaah HKBP dulu aja, cuma lumayan sih. Katanya informasi yang saya dapat informasi tadi, katanya ini ada pesta di atas. Ya. Ini mobil orang yang parkir. Kebetulan di atas kan penuh, di penuh. Oh, di atas sudah penuh. Sebagian parkir di sini. Terjadilah peristiwa ini. Kira-kira apa pesan Pak RT dengan kejadian ini? Ya, mudah-mudahan cepat diselesaikan dengan baik. Dengan siapa lagi Pak RT? Hartono. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.